Dadi-dadi pengopi bonsai, bagaimana kabarnya? Semoga dadi-dadi pengopi bonsai diberikan kesehatan ya, keselamatan, dan lancar rezekinya. Ya, hari ini saya masih bersama dengan Dadi Lutfi ya. Kita akan menata sebuah pohon kusida ya. Apa namanya pohon kusidanya? Luar biasa sekali. Ini kita tata ya. Oke. Bagaimana penataannya? Ayo kita sama-sama melihat caranya ya, Dek. Oke. Jangan lupa subscribe dulu ya, Dek. Oke. Monggo. Diapakan ini, Dek? Ini mau ganti media sambil milih-milih ngarah-ngarahin apa strukturnya, mulai dari akar, batang, cabang, ranting diperjelas dulu agar nggak terlalu lama ini ya prosesnya, nggak bolak-balik gitu loh. Oh begitu. Urutannya diperjelas. Oh, karena ini semrawut terus ini diperjelas gitu ya, Dia. Ini memang sudah waktunya untuk kita pilih. Oh begitu. Nah, ini dibantu dengan Dadi Aki ya untuk menata pohonnya. Ya. Ini termasuk gaya apa ini, Dek? Informal ya. Informal. Oh. Ini mau kita ubah jadi cascade. Okay. Jadi simak terus ya, jangan sampai kelewatan. Oke. Okay? Pohon pusida itu kalau di jebol brul seperti ini bagaimana, Dek? Aman ya. Wow, karena akar serabutnya banyak gitu ya. Kalau dari lahan ya agak ini. Gariskan ya. Tabar sedikit begitu. Okay. Ini Dadi Lutfi lagi menerawang ya. Ya, kita belajar sama-sama ya, Dek. Bisa DM langsung ke Instagramnya Tonku Adi atau langsung di link deskripsi ya, di deskripsi bawah ini ada link teman ngopi Tonku Adi, itu nanti bisa klik langsung.
posisi kita sudah dapatkan seperti ini yang kita inginkan ya sementara ini, dan kita tinggal pilih cabang-cabang mana yang kuat nanti yang kita pilih itu nanti. Saksikan terus ya gimana kita belajar membuat cabang. Kenapa deh kok dikasih apa pernak-pernik batu itu deh? Rencananya mau dikasih batu. Terus? Tapi kan pohonnya belum sehat. Oh begitu. Jadi settingnya nanti. Settingnya nanti ya. Ini itu cuma untuk agar tidak terkena panas langsung aja. Oh begitu. Untuk rencana nantinya. Juga. Oh iya. Ini sudah finish ya, Dek? Ini belum, ini masih proses lagi. Ini kalau menurut jenengan, ini kekurangannya yang mana, Dek? Kekurangannya banyak ini, harus ngisi ranting sini, terus bikin konstruksi lagi di sini. Kalau ini sudah tinggal madatkan saja sebelah sini. Oh, begitu. Karena ya. Ini kan semi gasket. Iya. Jadi awalnya kan berdiri dia, ya. Di sini kan subur, ya. Tapi kurang bagus gerakannya. Tapi di sini ada garis bagus dan kebetulan sebelah sini agak rimbun. Oh, iya iya iya. Kita putuskan untuk membuat semi gasket karena di sini sudah rimbun, tinggal kita bangun yang kosong-kosong ini. Yuk masuk banyak nanti untuk mengukurnya, masukkan lagi background. Background isian sang ikut dan ikannya ini. Luar biasa perubahannya. Yang tadi semrawut ya, sekarang sudah enak dipandang. Oke deh,
Inilah hasil karya dari Dadi Luxia setelah sekian lama dari siang sampai sudah malam ini. Ini hasilnya seperti ini, yang tadi ruwet sekarang sudah tertata, luar biasa. Nah, ngopi dulu. Oke, inilah indahnya dunia bonsai, adik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini juga bisa untuk inspirasi untuk dadi-dadi pengopi bonsai semuanya. Ya, salam hijau royo-royo di. Duwe bonsai, nengati, seneng deh.